أشهد <سؤال> أن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Kita lanjutkan kajian kitab al Fiqh di pembahasan kitab Taharah dan bab Al-Haid. Pada pertemuan kemarin kita telah membagi perempuan yang uh, perempuan dengan keadaan haid ada uh, empat keadaan atau lima keadaan. Ya kita telah membahas Al-Mubtadaah perempuan yang baru saja pertama kali haid. kemudian ada juga kita bahas yang kedua yaitu al-mu'tadah perempuan yang sudah punya kebiasaan siklus normal untuk haid kemudian kita juga membahas uh, al-mu'mayizah perempuan yang bisa membedakan darah haid dan yang bukan darah haid kemudian al-mustahadah yang keempat yaitu perempuan yang terkondisikan istihadah bukan haid Kemudian yang kelima, yaitu al mutahayyirah yaitu perempuan yang bingung atau berubah siklus haidnya dan dia uh, tidak begitu paham pada asalnya bagaimana hukum darahnya. Uh, pada kali ini kita insya Allah akan membahas apa-apa yang tercegahkan disebabkan haid. Apa-apa yang uh, tidak boleh dilakukan atau tercegahkan, karena haid. kita bacakan dulu teks dari Ibnu Qudamah dalam al dalam, dalam ala, kitab Amdah. Kata beliau rahimahullah, wa yamna'u ashrata asya'. E, tercegahkan dengan sebab haid 10 hal. Tidak semua 10 hal ini pada hakikatnya kita setujui atau tidak semua 10 hal ini eh hukumnya sesuai dengan yang disebutkan oleh Ibn Qudamah. sebagian besar itu sahih, namun sebagian besarnya perlu ditinjau lagi. Yang pertama fielas solah, yaitu perbuatan solat nggak boleh atau tercegahkan dengan sebab haid perbuatan solat. Yang kedua Wujubuha atau wujubah kewajiban solat itu tertutup. Yang ketiga fielas fi siam perbuatan uh, puasa yang keempat at tawaf tawaf ya yang kelima Qira'ta al quran membaca alquran nah jadi yang kelima ini insyaallah akan uh, kita bahas lebih lanjut dan kita temukan yang lebih sahih tidak ya wa mushaf yang keenam memegang mushaf memegang mushaf ya yang ketujuh walubtha fil masjid mendekam atau berdiam di masjid yang kedelapan wal wata fil yaitu hubungan biologis lewat kemaluan itu tidak boleh ya tercegah yang ke delapan yang ke sembilan, yang ke 9 yaitu tolak yaitu tahun talak tahun cerai nanti kita bahas uh, atau astaghfirullah. tahun nata tolak yaitu kesunahan tolak nanti akan kita bahas masalah talak di masa haid cerai di masa haid yang ke-10 tidak bil ashur yaitu menerapkan masa iddah dengan bulan itu tidak ada dalam haid bukan dengan bulan melainkan dengan dengan uh, kalkulasi haid Taib kita bahas uh, kata Ibnu Qudamah wa yamna'u yaitu wa yamna'u bil haid dengan sebab haid maka tercegahkan uh, sepuluh 10 hal kita bahas satu-satu. Yang pertama fi'la salat, perbuatan salat. Yaitu perbuatan menunaikan salat di masa haid itu tidak boleh. Ya. Apapun itu salat. Ya, baik salat fardu atau sunnah, jenazah, maka tidak boleh. Adapun sujud uh, syukur maka itu boleh karena sujud syukur bukan salat sujud syukur bukan salat karena parameter salat adalah apa-apa yang di dalamnya ada pembacaan surat Al-Fatihah. Maka itu salat. Sujud syukur bukan termasuk salat. Salat jenazah boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu salat. Ya. Karena ada Al-Fatihah di dalamnya. Walaupun tidak ada sujud di dalamnya. Taib. Sujud tilawah. Nah, sujud tilawah boleh atau tidak? Sujud tilawah diperbolehkan sujud tilawah diperbolehkan karena sujud tilawah bukan sholat. Adapun membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, maka yang tadi uh, di nomor sekian itu dalam Madhab Hanbali membaca Al-Quran dilarang. Jumhur juga mengatakan dilarang. Nanti akan kita sebutkan. Tetapi yang lebih sahih membaca Al-Quran bagi orang yang haid, perempuan yang haid, maka itu boleh. Tetap suatu kebaikan dianjurkan. Bagi yang membolehkan membaca Al-Qur'an, maka jelas sujud tilawah boleh untuk perempuan haid. Bagi yang tidak membolehkan membaca Al-Qur'an, maka sujud tilawah di sini ada rincian. Karena tidak boleh baca Qur'an, maka nggak ada sujud tilawah, Ega. Tapi dianjurkan bagi siapapun yang mendengar ayat sujud, ayat sajdah untuk ikut sujud tilawah. Maka yang seperti ini boleh. Misalnya suaminya lagi baca surat al-alaq. Kemudian di akhir surat al-alaq baca ayat sujud sajdah. Maka suami sujud, istri yang dengar yang lagi haid itu juga ikut sujud. Tidak disyaratkan sujud tilawah dalam keadaan suci. Maka sujud. Nah itu ya. Ya Jadi menunaikan sholat itu tidak boleh ketika sedang haid. Maka orang atau perempuan yang melakukan salat pas lagi dia lagi haid maka dia berdosa tidak sah salatnya dan dia berdosa Nabi SAW mengatakan idza lam tusalli wa bukankah perempuan jika ha sedang haid itu tidak salat tidak pula puasa dan juga kata Nabi SAW idza aqbalat haidatuki fada'i jika masa haidmu telah datang maka tinggalkanlah salat dan ini sesuai dengan ijma' para ulama sehingga tidak ada celah untuk membolehkan sholat ketika sedang haid bagi perempuan. Maka kalau misalnya perempuan lagi haid kemudian sholat maka dia berdosa. Perempuan lagi haid terus sholat maka dia berdosa. Kemudian perempuan yang tidak jujur soal haidnya itu juga bisa berdosa. Misal tidak jujur dia sebenarnya sedang haid namun dia tidak mengumumkan itu tidak memberi tahu itu. Maksudnya misal ketika lagi umrah atau safar atau haji ya ke padahal sedang haid maka eh, tetap dia tawaf atau eh, sholat karena dengan alasan untuk dirinya yaitu mengambil kesempatan kapan lagi saya ke Madinah atau ke Mekah maka ya saya tetap salat ajalah gitu. Maka ini berdosa, tidak sah sholatnya dan dia berdosa dan tidak sah umrohnya dengan kebohongan itu tidak sah karena tawaf itu mensyaratkan untuk suci dari haid. Ya, kemudian yang kedua Wa wujub sholat. Haid itu juga mencegah kewajiban sholat. Ya tadi mencegah perbuatan sholat dan mencegah kewajiban sholat. Dua hal yang berbeda. Mencegah perbuatan sholat berarti memang kalau si perempuan haid ini dia tetap sholat pas lagi haid tidak sah sholatnya dan berdosa yang kedua mencegah kewajiban salat mencegah kewajiban salat ini bedanya salat dengan puasa untuk orang haid untuk perempuan haid perempuan haid tercegah kewajiban salat tapi perempuan haid tidak gugur tidak tercegah kewajiban puasa makanya setelah selesai haid salat tidak dikodok tapi puasa ramadan itu dikodok perempuan yang misalnya dia haid di bulan Ramadan perempuan yang misalnya haid di bulan Ramadan tertutup kewajiban sholat tapi tidak tertutup kewajiban puasa Ramadan setelah lewat Ramadan dan dia selesai haid tidak ada kodok sholat yang telah ditinggalkan selama sama masa haid dan tapi ada kodok apa? puasa karena kewajiban sholat itu gugur pas lagi haid tapi kewajiban puasa tidak gugur pas lagi haid melainkan harus dikodok di waktu lainnya setelah selesai dari haid dan ramadan. Nah jadi wujub sholat itu juga tertutup sehingga tidak ada kewajiban untuk perempuan haid untuk sholat di waktunya di waktu haid dan juga setelah selesai haid tidak dikodok tidak dikodok. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha Kana ya kami dulu dapat haid namun kami diperintahkan untuk mengkodok puasa Ramadan dan tidak diperintahkan untuk mengkodok salat dan ini ijma ahlul, ahlul para ulama ya itu yang kedua yang ketiga dari yang hal yang dicegah atau dihijab dilarang disebabkan haid siam perbuatan puasa ya jadi tidak ada puasa bagi perempuan yang haid sunnah maupun uh, wajib uh, jadi tidak tidak uh, tidak boleh puasa perbuatan puasanya tidak boleh namun jika itu di bulan ramadan maka kewajiban tidak gugur tetap wajib hanya saja bukan saat apa bukan saat lagi haid puasanya dan bukan nanti pas selesai had masih bulan Ramadan itu harus puasa Ramadan tapi puasa hari itu. Adapun puasa yang telah ditinggalkan pas lagi haid maka dikodok di bulan berikutnya atau bulan-bulan berikutnya. Ya. eh uh, sebagaimana kata Nabi SAW alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah perempuan itu jika dia haid itu tidak salat dan tidak puasa? type. Jadi, haid itu tidak mencegah kewajiban puasa, tapi haid mencegah perbuatan puasa pada waktu haid. Ya, jadi haid tidak mencegah kewajiban puasa. Kewajiban tetap ada, gak gugur. Hanya saja, perbuatan puasa itu tidak boleh dilakukan pada saat haid, baik itu di waktu Ramadan maupun di luar Ramadan, baik itu puasa wajib atau puasa sunnah baik itu puasa ada yaitu puasa melakukan pada on time atau puasa qadha ya. Baik. Aisyah uh, radhiyallahu berkata seperti tadi kita sebutkan, fa nu'maru bi wa la bi shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Ya, kalau diperintahkan untuk mengkodok sholat itu memang berat, ya berat. Ya, karena seorang perempuan misal haid dia tujuh hari misalnya, atau bahkan ada yang haidnya sampai empat belas hari dua pekan misalnya. Ya Subhanallah, dua pekan kali lima waktu sholat. Wah itu berat banget. Ya kesian, ya berat banget. Tapi kemudian yang berikutnya atau hal lain yang dicegah dan tidak sah dengan sebab apa dengan sebab haid yaitu tawaf. Tawaf ya dan tidak boleh ini perkataan jumhur ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Ya. Maka tidak sah dan tidak boleh tawaf di Baitullah Al-Haram ketika lagi haid entah itu karena haji tidak sah tawafnya. Entah itu karena umrah Tidak sah tawafnya Atau tawaf sunnah Tawaf sunnah Yaitu tidak 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 dilakukan oleh perempuan haid Nabi SAW mengatakan If'ali kama if'alul haj Ghayra alla tatufil baita Hatta tadhuri Ya Silakan kamu uh, lakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang haji. Sebagaimana kamu lagi haji, Tapi Aisyah ini sedang apa? Sedang malah ketika haji itu sedang apa? Sedang tidak suci malah. Tapi jangan tawaf. Karena tawaf tidak sah bagi perempuan yang sedang haid. Hatta tathuri sampai kamu suci dari haidmu baru itu bisa tawaf. Nah, maka perempuan yang sedang haid tidak boleh tawaf. Ya, karena di antara syarat sah tawaf adalah apa? Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Beda dengan sa'i cuma. Untuk misalnya sa'i dari Sofak ke maka ini tidak dipersyaratkan suci dari hadas besar, maupun kecil. Ya, bahkan tapi ya kalau sekarang sa'i itu kan udah masuk ke dalam masjid ya. Maka ini dikhawatirkan tidak boleh masuk masjid. Karena perempuan nanti akan al-lubsu, fil masjid yaitu mendekam atau berlama di masjid itu juga tidak boleh bagi perempuan. Nanti kita bahas. Taib jadi jumhur ulama mengatakan Bahwasanya perempuan haid Itu tidak boleh dan tidak sah tawafnya Itu jumhur Dari kalangan madhab malikiyah Syafi'iyah, hanabila. Nah kemudian dalam madhab Hanafi Menyatakan bahwasanya Tawafnya Memang terlarang tapi sah Tawafnya terlarang tapi sah Dalam madhab Hanafi seperti itu Tawafnya terlarang Tapi sah jadi apa perbedaannya mazhab Hanafi dengan tiga mazhab lainnya dalam masalah ini? Mazhab Jumhur, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan haram tawaf bagi perempuan haid dan tidak sah. Kalau ditawaf tidak sah, dosa. Bagi mazhab Hanafiyah haram, berdosa kalau ditawaf tapi sah. Ya. Karena kaidahnya dalam mazhab Hanafiyah juga Walaupun itu syarat sah, walaupun itu syarat sah, atau walaupun itu suatu syarat terhadap suatu amalan, ya maka itu ada bisa posibilitas tetap itu suatu hal yang me, disahkan untuk uh, melakukannya walaupun ada pelanggaran. kalau kulihal ini di antara ulama, tapi ini juga menunjukkan bahwasanya Allah alam tidak semua sesuatu yang dilarang ya itu melazimkan batilnya dia ya sesuatu yang dilarang belum tentu menunjukkan batilnya dia kayak misalnya misal uh, dikiaskan nazir, nazirnya serupa dengan ini misal walaupun tidak serupa banget as fi ardin maghsubah yaitu salat di tanah sengketa atau di tanah curian di tanah colongan ya di salat di tanah colongan sah atau tidak gitu. Kalau di sini kan misalnya masjid ini di tanah fasum Yang memang dikhususkan ini memang bagian petak ini untuk masjid. Maka ini hukumnya hukum masjid insya Allah. Tapi sekarang bagaimana dengan salat di tanah ard maghsubah? Di tanah yang digesap di tanah yang dirampas, di tanah yang statusnya itu enggak jelas dari ownernya atau ownernya enggak bolehin sebenarnya untuk masjid namun dipaksa oleh warga misalnya. Maka ini tidak diridhoi untuk menjadi masjid. Ini namanya ard maksubah, yaitu tanah yang dicuri, yang diambil paksa. Ya, dibangun masjid tanpa keridoan pemilik tanah. Maka pembangunan masjid ini sebenarnya tidak sah. Pembangunan masjid ini sebenarnya tidak sah. Ya, ini tidak sah hukumnya sebagai masjid bagi yang tahu bahwasanya ini adalah tanah uh, paksaan tidak belum dibebaskan belum di, dikasih Ridho oleh ownernya tapi dipaksa oleh warga dengan alasan Islam gitu kan dengan alasan sholat maka masjid ini merupakan masjid dari tanah dengan tanah yang maghsubah yaitu yang digosap dicolong paksa apa hukum sholat padanya para ulama mengatakan Hukum salat bagi yang mengetahui status tanah ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Namun untuk keabsahan atau sahnya salat di situ sah atau tidak itu ulama beda pendapat. Ulama pertama mengatakan salatnya tidak sah. Dan ini banyak ulama yang berpendapat seperti ini. Salatnya tidak sah jika dia tahu itu masjid dari tanah subhat atau tanah yang uh, curian. Sholatnya tidak sah Itu pendapat pertama Pendapat kedua Sholatnya tetap sah dengan dosanya dia Sholatnya tetap sah dengan dosanya dia Ya, Walaupun yang sahih adalah ya ini Sholatnya tetap sah Namun dia dosa Karena dia tahu itu tanah Bukan tanah sah Ya, Tapi sholatnya tetap sah Nah Dalam madhab Abu Hanifah ini Masalah tawaf Walaupun gak serupa kasusnya Atau gak serupa, nggak serupa 100% dalam Madhab Hanafiyah perempuan haid yang tawaf di baitullah al-haram ya itu telah melakukan pelanggaran ya telah melakukan pelanggaran ya yang jelas-jelas menyelisihi hadis Nabi saw. Namun ya namun al-butlan layak -la layak tadi al-fasadnya ya, ya al-fasad ya, ya, al layak tadi al-butlan atau sebaliknya tidak mesti ini batil. Tidak mesti ini tidak sah. Tawafnya tetap sah, namun haram. Tawafnya tetap sah, namun haram. Hal-hal seperti ini sebenarnya banyak. Nazoirnya. Walaupun tidak 100% sama persis di semua sisi. Seperti sholat dalam keadaan isbal. misalnya. Sholat dalam keadaan isbal. Ya, isbalnya haram, tapi sholatnya sah. Ya, begitu juga yang berkaitan dengan kadang berkaitan dengan sholat sah sholat. Sebagian ulama mengatakan bisa aja tetap sah, di antara contoh laki-laki salat tanpa celana pendek dalam ya. Dia salat pakai sarung yang memang murni sutra. Sarung yang memang murni sutra asli. Maka ini haram. Ulama beda pendapat lagi. Ada yang mengatakan salatnya sah, ada yang mengatakan salatnya tidak sah. Yang tidak sah mengatakan bahwasanya ini seperti tawaf ketika apa? Seperti tawaf ketika haid ya syarat sahnya itu tidak terwujud ya. Nah, maka sarung sutra ini juga syarat sahnya tidak terwujud yaitu satrul aurah, menutup aurat ya. Maka tidak sah salatnya bagi sebagian ulama karena kalau misalnya ini dari sutra murni bukan sutra sintetis, sutra murni dari ulat sutra murni ya, maka tidak sah maka ini berarti kan dianggapnya tidak ada dalam syariat. Karena apa? Karena tidak menutup. Karena tidak menutup ini ini tidak dianggap ada. Sehingga terbuka auratnya, makanya tidak sah. Ini pendapat kedua. Pendapat pertama mengatakan sah. Sah ya, karena hakikatnya tertutup. Telah tertutup dia. Hakikatnya tertutup salat dengan, dengan dengan kain sutra itu. Adapun urusan dia melakukan yang hal, hal yang haram yaitu laki-laki pakai pakaian sutra maka itu haram di sisi itu, namun sah di sisi lainnya sholatnya. Begitu. Ya hal-hal seperti ini khilaf di antara ulama. Tapi terbangun di pikiran kita khazanah ilmiah, yaitu keilmuan tentang masalah khilaf sehingga kita bisa mengerti bahwasanya dalam masalah fikih itu tidak semua ulama satu pendapat dalam banyak masalah. Taib. Jadi tawaf tadi tidak sah. Yang lebih sahih adalah tawaf tidak sah bagi perempuan yang haid karena ada larangan langsung dari Nabi SAW yang mana para ulama memahami ini menunjukkan syarat sahnya tidak terpenuhi sehingga batil ini yang sahih ya Taib, kemudian berikutnya waqiro al quran Di antara hal yang tercegah disebabkan tawaf eh, disebabkan haid tidak tidak bisa dilakukan dan tidak sah dilakukan dalam mazhab hanbali dan juga bagi kebanyakan dari ulama yaitu apa yaitu melakukan baca Al-Qur'an. Ini banyak dari ulama. Ya. Tidak boleh kata para ulama, tidak boleh membaca Al-Qur'an ketika lagi haid. Ya, ini pendapat jumhur. Al-haid la tajuzu qiraatul Qur'an. Apa perempuan haid tidak boleh baca Quran. Ini pendapat jumhur tanpa jumhur. Taip. Kemudian madhab maliki ya. Pendak ma, madhab ulama maliki ya mengatakan bahwasanya ini pendapat kedua boleh membaca Quran bagi perempuan haid. Jadi pendapat jumhur dari madhab Hanafiyah, Syafi'iyah terutama Hanabilah madhab Hanbali Imam Muhammad Hanbal, Itu semua mengatakan tidak boleh perempuan haid baca Quran tidak ya, boleh perempuan haid baca Quran. Ya, ini. Kemudian pendapat kedua dalam madhab Maliki ya, boleh membaca Al-Qur'an perempuan haid dan perempuan nifas. Ya. Ini juga eh, ini juga pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah Juga pendapat Syekh Thaemin pendapat para masyayikh lainnya. Taib mana yang sahih? Wallahu a'lam yang sahih adalah bahwasanya perempuan haid boleh membaca Al-Quran dan tetap dianjurkan bagi yang membaca Al-Quran. Begitu juga perempuan nifas. Jadi untuk poin ini kita menyelisihi madhab Hanbali dan menyelisihi kitab. Menyelisihi kitab. Perempuan haid yang sahih adalah sesuai madhab maliki boleh membaca Al-Quran. Dan juga perempuan nifas. Jumhur memang ber, ber, beda pendapat. Jumhur mengatakan tidak boleh ini jumhur masuk dalamnya mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Termasuk kitab ini melarang baca Quran. Tetapi yang sahih tidak. Kalau alasannya adalah bahwasanya ini hadas besar dan dikiaskan dengan apa? Dengan kasus apa? Dengan kasus laki-laki junub. Ya. Maka tidak. Atau atau dengan kasus laki atau perempuan yang junub. Junub, junub itu sebagian sifatnya ikhtiari. Bukan ijbari, apa maksudnya ikhtiari ijbari? Ya. ya, kalau misalnya haid sifatnya ijbari, bukan ikhtiari. Nifas juga ijbari, bukan ikhtiari. Artinya gini, keadaan itu kan ada suatu keadaan yang sifatnya ikhtiari, ada keadaan sifatnya ijbari. Ikhtiari pilihan, ijbari ya memang di begitu tanpa pilihan. Perempuan haid dan nifas, bukan pilihan dia untuk haid dan nifas. Dia tidak mengaturnya. Memang kadang bisa diatur dengan pil dan seterusnya, tapi itu bukan mengatur betul-betul. Melainkan menunda gitu, melainkan menunda. Bu, nantinya juga haid, tapi entah kapan persisnya berapa hari kita enggak tahu. Tapi kalau junub, itu enggak mungkin seseorang junub terus, maksudnya satu hari junub full day, enggak boleh, enggak bisa. Dan juga junub sebagian kasusnya itu bukan ijbari karena mimpi basah. Belum tentu. Bisa aja junub karena ikhtiar dia, pilihan dia. Dia melakukan jima atau hal lain yang sesuai kehendaknya. Itu dari sisi ini aja udah beda. Dari sisi durasi juga beda. Ya. Uh, junub itu nggak bisa satu hari full. Sementara haid atau nifas itu bukan hanya satu hari full. Bisa aja sampai tujuh hari. Bisa aja sampai lima belas hari. Untuk nifas bahkan bisa aja sampai sebulan, 30 hari. Maka ini, sekarang kalau misalnya seorang perempuan, haid 7 hari, dia dilarang baca Quran, betapa keringnya dia. Sholat enggak, baca Quran enggak. Udah gitu haid lagi, sensitif. Itu makin jauh zikir dari Allah Wajalla. Apalagi kalau di nifas, bisa sampai 30, maksimal 40 hari. 40 hari enggak baca Quran. Itu gimana? Keras kalbunya nanti. 40 hari sholat enggak, baca Quran enggak, nyusuin anak iya, ngayumin anak iya, tapi mau baca Quran enggak boleh. Maka wah ini susah, gitu loh. Ya, jadi madhab yang sahih di sini madhab Malikiyah dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya baca Quran itu boleh bagi perempuan haid dan nifas. Itu yang sahih. Namun bagi jumhur ulama pun yang melarang membaca Al-Quran ketika haid dan nifas, itu pun, mereka masih memberikan keringanan untuk hal-hal yang sifatnya bukan tilawah. Untuk hal-hal yang sifatnya bukan tilawah, melainkan wirid atau zikir. Ini bedakan, Ikhwan. Tilawah dengan wiridan atau zikiran itu hal yang beda. Memang, semua tilawah itu pasti zikir, tapi tidak semua yang zikir itu merupakan tilawah. Kalau tadi membaca Al-Fatihah dan juga baca ayat-ayat setelahnya surat Al-Baqarah itu namanya tilawah membaca, zikir juga tapi tilawah tetapi ketika antum mithal membaca zikir pagi petang, di situ ada ayat kursi ada tiga surat terakhir Al-Quran maka ini lebih ke mana? wirid atau tilawah ya kawan? Huh? wirid atau tilawah? wirid bukan tilawah <tuh> wirid bukan tilawah atau doa atau zikir bukan tilawah. Makanya yang seperti ini masih boleh kan? Makanya perempuan yang haid atau nifas bagi jumhur masih boleh dia zikir pagi petang. Yang di situ ada ayat kursi, ada tiga surat terakhir, boleh. Karena itu bukan dalam rangka apa? Tilawah, bukan. Yang dilarang adalah qiraatul Quran secara tilawatan, secara tilawah. Apa bedanya? Ya bedanya tadi. Kalau wiritan-wiritan, antum mau tidur. Antum mau tidur baca ayat kursi. Ini wirid, bukan dalam rangka tilawah. Tapi ketika antum mau tidur misalnya, belum lama tidur, antum baca surat Al-Mulk. Ini apa? Ini tilawah. Ini tilawah. Lagi pula itu satu surat, banyak panjang. Beda. Tapi begitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya antum dilarang oleh Rasulullah SAW, tidak baca Quran pas lagi ruku atau sujud, itu bukan tempat baca Quran dilarang tilawah dilarang tilawah ketika lagi sujud ya, enggak tapi antum pengen doa rabbana atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah waqina adzabana ada surat al-baqarah boleh enggak antum doa dengan doa yang itu padahal di itu kan ayat al-quran antum doa kalau lagi sujud rabbana atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah waqina bisa itu boleh enggak kita katakan boleh kenapa karena antum membaca itu sebagai wirid doa bukan sebagai tilawah. Beda kalau misalnya antum sujud kemudian antum baca sengaja surat Ali Imran satu halaman. ini tilawah. Antum baca surat misalnya Al Alaq. Misalnya, ini tilawah. Ya, tapi kalau antum baca doa ketika itu yang ada di Al Quran, misalnya Robbana la ba'da atau Robbana min azwajina wa ayun. ada di surat Al Quran. Tapi itu tilawah enggak? Bukan. Ini tidak sedang tilawah, melainkan sedang apa? Doa atau wirid. Maka boleh di dalam sujud. Rasulullah melarang tilawah saat sujud, baca Quran saat sujud, tapi kita hanya sedang doa sesuai dengan apa yang ada di Al-Qur'an. Ya begitu. Ya seperti itu. Jadi qiraatul Quran yang sahih boleh bagi perempuan haid atau nifas. Ya dan mengkiaskan uh, iya, Memkiaskan baca Quran Di waktu haid atau nifas Dengan baca Quran di waktu junub Ini disebutkan oleh para ulama Itu termasuk Qiyasun ma'al fariq Yaitu kiasan yang tidak kena Enggak apple to apple itu bahasanya ya Karena junub dan haid nifas itu dua hal, itu kondisi yang berbeda. Kesamaan hukum hadas besar tidak melazimkan kesamaan setiap dari hukumnya. Ya, kesamaan label hadas besar tidak melazimkan kesamaan di tiap hukumnya. Junub ada hukum tersendiri. Uh, jadi ada umum dan khusus mutlak yaitu junub dan haid nifas itu ada hukum yang seragam antar mereka semua di antaranya hadas besar nggak boleh sholat pas lagi keadaan itu iya ada tapi ada beberapa hukum rinci lainnya yang berbeda antara 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 junub dengan haid nifas. Type Kemudian Wa mushaf di antara hal yang dilarang disebabkan haid adalah menyentuh mushaf, menyentuh mushaf tidak boleh menyentuh mushaf ketika lagi haid atau nifas kecuali kalau menyentuhnya yaitu dengan adanya penghalang menyentuhnya dengan adanya penghalang-penghalang yang tidak melekat di mushaf tersebut. Penghalang yang kita ambil misalnya tisu atau mungkin uh, pakaian atau atau kain menghalangi kita ya penghalang, ha'il namanya. Adapun kalau misalnya penghalang itu sudah menjadi cover, maka ini masuk ke dalam menyentuh mushaf. Sudah menjadi cover, maka ini menyentuh dalam menyentuh mushaf. Sebaiknya hindari ya ya misalnya musaf-musaf yang di sini ya ada covernya itu dia dari kain covernya atau covernya dari apa gitu bundelan atau apa gitu ya sebaiknya hindari karena ini sudah masuk hukum mushaf ya ini bagi perempuan haid begitu juga laki-laki junub atau perempuan junub atau yang berhadas kecil maupun besar maka dia tidak memegang mushaf dia tidak memegang mushaf ya bagi perempuan yang junub dan haid lah tadi katanya boleh membaca Al-Quran tapi kok nggak boleh megang mushaf ini dua hal beda nggak masalah membaca Al-Quran boleh megang mushafnya tanpa halangan tanpa penghalang itu nggak boleh ya nah, ini banyak hukum rinciannya nih di sini kasusnya ya, jadi perempuan perempuan haid <tuh> dia pengen baca Al-Quran terus dia wudhu Terus kemudian dia ambil mushaf al-Quran. Boleh gak? Boleh gak? Hah? Dia udah wudhu nih. Perempuan haid ini. Ambil mushaf dirak. Boleh gak menyentuhnya langsung? Tidak boleh. Oke, okay, tidak boleh. Loh kan dia udah wudhu. Ah, wudhunya dia tidak membuat status haidnya hilang. Itu satu. Kasus kedua. Perempuan haid. Perempuan haid. Dia gak wudhu. Dia pengen baca Quran dalam keadaan haidnya. Lalu dia ambil beberapa carik tisu atau kain, terus dia buka, ambil musaf, buka musafnya, dia baca. Dan dia kalau kebet, halaman itu pakai penghalang misal sarung tangan atau tisu dan semisalnya. Boleh nggak seperti ini? Jawabnya apa? Boleh nggak, Ikhwan? Boleh ini boleh. Karena apa? Karena ada apa? Ada penghalangnya. Ya, nggak langsung dengan tisu atau dengan sarung tangan, maka boleh. Ya begitu, kalau uh, kasus yang ketiga ini perempuan haid wudhu, enggak. Kemudian dia baca Al-Quran lewat handphone, lewat handphone. Aplikasi Al-Quran Android boleh atau tidak? Boleh, menyentuhnya boleh enggak? Boleh, karena ini tidak disebut mushaf. Eh, tapi kan mushaf digital gitu kan. Sesuatu yang digital zahir digital itu tidak sehukum dengan yang fisik cetak. Karena digital ini hail. Digital ini hail. Makanya sebagian ulama mengatakan foto di dalam handphone itu masih boleh. Foto di layar masih boleh karena dia berpotensi zawal, hilangnya dia. Adapun foto apa namanya? fisik tercetak, maka itu hukumnya beda lagi. Itu yang enggak boleh. Itu yang nggak boleh dicetak kecuali darurat atau hajat yang penting seperti KTP dan semisalnya. Ya, adapun kalau untuk dipajang seperti ini nggak boleh, nggak boleh, ya begitu. Itu sebagian ulama bilang gitu loh, ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan foto walaupun di sini tetap nggak boleh. Tapi kalau kulihal, ini menunjukkan bahwasannya hukum digital itu kadang-kadang beda dengan hukum cetak fisik. Hukum digital itu kadang-kadang beda hukumnya dengan cetak fisik. Maka kalau mushaf fisik, maka itu berlaku hukum yang tadi. Perempuan yang junub, ah, siapapun yang junub, atau perempuan haid nifas, atau yang berhadat kecil bahkan, habis pipis, habis BAB, dan seterusnya belum berwudu, itu dilarang mega mushaf cetak, tapi boleh dia memang apa? Mushaf digital. Boleh. Begitu. Kenapa? Karena mushaf cetak itu fixed. Ya, sebagaimana adanya dia, nggak bakal berubah. Mushaf digital ini adalah suatu hal yang sifatnya itu bisa berubah. Antum ketik bawahnya juga hilang nanti musafnya. Jadi bukan secara hakiki langsung begitu seperti cetak, ya yes, begitu. Tapi kemudian perlu difahami lagi yang lain, hal yang lainnya itu. Parameter musaf tuh apa? Nah itu. Sehingga kita tahu mana-mana yang harus boleh dipegang dan mana-mana yang tidak dipegang. Parameter musaf adalah yang mana lafal Al-Quran aslinya versi bahasa Arab itu lebih dominan atau lebih banyak daripada lafal non Al-Quran jadi lafal al lafal Qurani lebih dominan daripada lafal non Qurani ya lafal Qurani itu apa ya versi bahasa Arabnya asli itu kalam Allah langsung itu maksudnya Adapun kalau misalnya kitab tafsir, walaupun semuanya bahasa Arab, lebih dominan apa? Lebih dominan Bahasa Arabnya lebih dominan Kalam manusia, kalam ahli tafsir Bukan lafal bukan Al-Qurannya lafal Al penjelasan lebih dominan Makanya kitab tafsir itu bukan Al-Quran Perempuan haid boleh pegang Begitu Kemudian Al-Quran terjemahan Al-Quran terjemahan itu Bukan mushaf secara hukum ini Al-Quran terjemahan 30 juz bahkan itu bukan mushaf dengan pemahaman ini, bukan. bukan. mushaf cetak dengan pemahaman ini. Berarti perempuan haid boleh buka kebat kebet Al-Qur'an terjemahan. Boleh. Ya memang tulisannya mushaf, tulisannya mushaf terjemahan. Enggak, tapi dia hukumnya bukan hukum mushaf karena apa? Lebih dominan non kalam Allah dibandingkan dengan kalam Allah. Kalam Allah itu yang Arabinya itu itu kalam Allah. Tapi terjemahannya itu bukan kalam Allah. Melainkan apa? Itu tafsiran atau terjemahan terhadap kalam Allah. Bedakan. Bedakan jemaah. Tafsiran atau terjemahan terhadap kalam Allah. Gimana? Faham gak sampai sini? Hah? Maka mushaf terjemahan itu bukan mushaf dengan hukum ini. Sehingga laki-laki atau perempuan yang junub atau perempuan yang haid nifas itu boleh memegangnya. Boleh memegangnya. Begitu ya. Jadi terjemahan atau tafsiran terhadap kalam Allah itu bukan kalam Allah. Kalam Allah adalah yang bahasa Arabnya itu. Nah, misal lain, anak kasih sebagai untuk penyegaran penyegaran semakin banyak paham. Ketika misal ada nasid grup nasid grup nasid, ya, itu membawakan lagu judulnya demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian itu surat apa? Ayo, surat apa? Al Asr. Ha? Ada lagunya. Enggak <tuh> enggak perlu ada nyanyiin di sini. apalagi masjid, apalagi di situ. Enggak punya. Dari masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal soleh. Ini kan Al Asr, innal insana fi khusr Kira-kira ini orang kafir enggak? Dan itu pakai 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 apa namanya? lagu apa? Musik, musik-musik. masing, -masing. Istiza enggak dia terhadap Al-Quran? Enggak. Ya, walaupun ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kenapa? Karena kenapa bukan istihza? Istihza itu mengejek. Kenapa bukan dianggap mengejek Al-Qur'an? Karena yang dia nyanyikan adalah apanya? Tafsirannya atau terjemahannya terhadap Al-Qur'an. Jadi bukan kalam Allahnya. Kalam Allah itu adalah apa? Arabiknya. Makanya ketika antum menyebutkan artinya itu jangan bilang Allah Taala berfirman dan sesungguhnya ini bukan firman Allah. Ini terjemahan terhadap firman Allah. Sebaiknya untuk bilang Allah Taala berfirman yang maknanya sesungguhnya manusia gitu baru itu lebih afdol ya walaupun ini masalah cabang saja tidak sampai masalah aqidah ya tapi ala kulli hal kalau misalnya suatu kitab lebih dominan lafal non Rabbani yaitu bukan lafal Allah, bukan lafal kalimat Allah, lebih banyak kalimat dari manusia, maka ini tidak disebut mushaf. Hukumnya mana yang lebih dominan. Maka para ulama rahimahullah semenjak dulu ada Jalaluddin Al-Mahalli. Ya wafat tada mungkin 870 atau 880 sekian. Jalaluddin Al-Mahalli bermadzhab Syafi'i, beliau membuat kitab tafsir. Ya. Beliau memulai dari al fat eh al-baqarah sampai al-kaf al kafi -Kahf, al kemudian wafat diteruskanlah kemudian oleh Jalaluddin As-Suyuti wafat 911 Jalaluddin As-Suyuti jadi Jalaluddin, Jalaluddin al Jalaluddin Al-Mahalli itu ngarang kitab tafsir tapi belum sempat lengkap wafat duluan datang Jalaluddin As-Suyuti kemudian generasi berikutnya melengkapi tafsirnya dari Al Isra sampai An Nas kemudian Al Fatihah. Nah ini ya uh, dan sebagian Al Baqarah mungkin. Nah di sini Jalal bin As Suyuti dan Jalal Al Mahalli. Ya itu tafsirnya ringkas, ringkas banget tafsirannya. nggak kayak kita kitab tafsir yang panjang, enggak nggak ringkas. Nah ini makanya dari sini namanya tafsir apa namanya? Ja tafsir jalan lain. Dua Kang Jalal ya Kang Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Syuti. Adapun Kang Jalal yang Syiah alhamdulillah sudah wafat ya. Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin Syuti, jadi satu kitab namanya Tafsir Jalalain. Ya, itu satu jilid aja. Lafal Al-Qur'an dengan lafal tafsirannya itu mirip, maksudnya mirip ini kuantitasnya itu mirip saking singkatnya ini tafsiran. Sampai ulama pun mereka ragu. Tafsir jalan lain ini masuk mushaf atau masuk tafsir. Ngerti nggak? Karena lafal-lafal Al-Quran dengan lafal tafsirnya itu kuantitinya itu hampir sama. Sehingga, wah ini, jangan-jangan ini hukumnya masuk ke mushaf. Maka kemudian para ulama pun menghitung yang mana yang lebih banyak lafal Qurannya atau lafal tafsirannya. Akhirnya setelah dihitung-hitung oleh para ulama, oh. Lebih banyak lafal tafsirannya, maka alhamdulillah tafsir jalan lain termasuk kategori tafsir, bukan kategori mushaf. Begitu, itu tafsir jalan lain yang sama-sama bahasa Arab dan irit sekarang, apalagi dengan mushaf terjemahan. Maka mushaf terjemahan hukumnya apa? Hukumnya bukan hukum-hukum mushaf. Adapun penamaan itu, penamaan saja, tapi hukumnya dia hukumnya kitab tafsir, kitab tafsir gitu ya. Seperti itu. Maka perempuan yang haid atau nifas dia boleh baca Al-Qur'an dengan kitab atau dengan mushaf terjemahan. Boleh. Tapi gimana kalau misalnya kayak kalau, orang Jawa dulu kan ada Arab apa? Arab apa Ustaz? Pegon bacanya apa? Pegon. Pegon apa Pegon? Pegon ya. Ya. Ini n-nya dihapus jadi pego ya. Nah, pegon ya. Itu apa ya dia nas al Quran kemudian tuh kadang di bawahnya terjemahan tapi versi bahasa Arab cuman bahasa Jawa itu jadi kayak miring-miring gitu itu Mbah Putri Ana itu kalau di kampung baca itu terus gitu nah itu mushaf atau bukan yang soal itu bukan mushaf hukumnya kenapa karena terjemahannya itu banyak ya banyak terus kadang ada hasiat dia hasiat apa footnote atau apa di pinggir-pinggir itu ada catatan bahasa Arab tapi eh, tulisan Arab tapi bahasa Jawa. Ya, Sunda juga ada yang dulu ya. Sekarang yang kayak gini udah hampir punah. Ya, tapi ini bukan mushaf. Ini bukan mushaf hukumnya ya. Begitu wallahu alam. Jadi yang saya jadi jumhur lama mengatakan tidak boleh perempuan haid nifas untuk memegang mushaf tapi dalam madhab Malikiyah itu membolehkan dalam konteks ngajar. Ala -al yang saya adalah secara mutlak nggak boleh perempuan haid nifas laki-laki junub perempuan junub atau yang berhadat habis kencing habis BAB belum wudhu nggak boleh megang mushaf baik mushaf yang kecil mushaf saku atau mushaf yang mujazza yaitu yang terjus-jus kan ada tuh jus satu jus dua jus tiga itu bisa dikantongin itu juga termasuk mushaf nggak boleh dipegang kalau masih uh, junub atau haid nifas atau belum wudhu ya harus dalam keadaan suci ya jadi hadits kecil juga melazimkan haramnya memegang musaf kemudian berikutnya yang dilarang karena karena haid walubsa fil masjid menetap mendekam berdiam di masjid ya ini yang ketujuh ini pendapat jumhur ulama pendapat jumhur ulama karena hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW bersabda nawilni al masjid maka Aisyah berkata fakultu ini haid ya Rasulullah saya haid ya saya haid saya nggak bisa nggak bisa masuk ke masjid ya karena saya haid ya dan Nabi SAW mengatakan inna laisat fiyadik haidmu itu bukan di tanganmu ya dan Nabi Alaihi Wasallam uh, memerintahkan perempuan yang sedang haid untuk ya tazil musalla fil aid untuk ya tazil musalla fil aid jadi ketika lagi lagi aid nah ini lagi aid fitr atau adha ya Nabi saw menyuruh perempuan perempuan haid itu juga silahkan dengerin khutbah aid tetapi jangan di area musalla bersama orang-orang salat Padahal itu musola loh. Musola itu ibaratnya lapangan itu musola yang dipakai buat sholat id ya gitu loh. Itu musola atau lapangan mana lah gitu musola. Adapun ini masjid hukumnya. Ya musola aja Rasulullah SAW nyuruh ya zilda yaitu perempuan yang haid itu memisahkan diri jangan di daerah orang-orang sholat apalagi di masjid dan itu yang yang sahih dan itu yang sahih. Memang ada riwayat dalam madhab Hanbali yang membolehkan menetapnya perempuan haid atau nifas di masjid jika sudah wudhu dan aman dari uh, talwid yaitu mengkontaminasikan atau mengotori masjid dengan darah haid. Sebagaimana sekarang kan pakai pembalut, jadi aman, nggak bakal dia nggak rembes, kemudian jatuh ke lantai ke teras atau lantai masjid nggak. Hanya saja lebih hati-hati, tetap walaupun aman nggak bakal jatuh dari itu, tetap yang lebih hati-hati -hat. pendapatnya jumhur yang lebih hati-hati. Ya, nah berangkat dari ini perempuan haid itu tidak boleh dengar, eh, tidak boleh ikutan kajian. Ya, jangan ikut kajian. Ya, kecuali kalau dia ada di area yang hukumnya bukan hukum masjid sambil dengar kajian boleh. Ya gitu. Ya, misalnya perempuan ini haid atau nifas ya atau bahkan junub ya ada kajian di sini umahat kajian umahat nggak boleh di sini nggak boleh nggak boleh menurut jumhur ulama nggak boleh karena dia haid nifas tidak suci junub juga atau junub ya nggak boleh gimana di teras selasar nggak boleh karena itu hukumnya hukum masjid begitu Cuma kalau misalnya perempuan ini nggak dengar kajian kok dia cuma masak-masak atau bagiin gorengan gitu, tetap nggak boleh. Kalau memang dia lama di situ nggak boleh. Tapi kalau cuma lewat doang, narok, plek gitu, nggak apa-apa. Ini termasuk ubur, itu cuma sekitar lewat. Ya, cuma sekitar lewat boleh. Apalagi kalau ada hajat boleh. Tapi kalau lubus, muks, lubus itu ya itu ya kayak kita di sini lama, berapa menit gitu di masjid itu nggak boleh, ya nggak boleh. Tapi gimana kalau misal dah hajat, kayak misalnya pembagian kacang hijau di masjid. Pertama masjid bukan bukan tempat buat bagi-bagi kacang hijau itu. Posyandu sana posyandu, jangan di sini gitu loh, ya. Tapi ada orang mau sedekah, ya udah boleh dah itu sedekah. Hanya saja perempuan haid tetap nggak boleh ke sini. Karena apa? Untuk kajian yang mana itu lebih penting daripada kacang hijau ya itu aja nggak boleh apalagi kacang hijau gitu tapi gimana saat kalau misalnya kajian tapi pembagian kacang hijau nah ini nyari, -nyari lagi ngadi ngadi tetap nggak boleh gitu itu menurut jumhur ulama menurut jumhur ulama kecuali darurat darurat bukan hajat darurat seperti apa banjir lalu hanya masjid tempat untuk berlindung gitu maka ini darurat nggak masalah ya kata para ulama hukum fikihnya hukum kaidah kaidah tubihul mahzurat hal-hal yang darurat itu bisa membolehkan hal-hal yang mahzurat yang terlihat terlarang jadi boleh ya begitu kemudian yang dilarang juga dengan sebab haid wal wata fil farj wata a, wata a. ya apa itu wata a? itu hubungan biologis dengan dukhul dengan masuknya kemaluan ke kemaluan itu watok namanya. Itu di farj enggak boleh. Mubasyarah yaitu melakukan hubungan seksual kemaluan dengan kemaluan itu enggak boleh ketika sedang haid. Ini bedakan antara watok dengan mubasyarah. Di sini lihat kata Allah Azza wa Jalla fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka sendirikanlah perempuan ketika sedang haid. Maksudnya jangan lakukan jima' di bagian kemaluannya. Adapun mubasyarah bercumbu, memeluk dan semisalnya selama bukan bagian kemaluan farjinya, maka itu laba sabih. Eh, maka hal tersebut enggak masalah. Boleh. Nabi SAW dihikatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW alaihi ya'muruni an attazira wa ana haid, thumma yubashiruni. Nabi SAW memerintahkan saya untuk memakai izar, yaitu bagian bawah tubuh ya dalam keadaan saya lagi haid kemudian beliau mubasar yaitu bersenggama dengan kue itu apa namanya memeluk tubuhnya dalam keadaan haid maka hal ini boleh dam dalam riwayat lain juga Rasulullah SAW suatu malam beliau sholat di ruangan lain dan Aisyah di kamarnya Rasulullah sholat di ruangan lain Aisyah di kamarnya maka Rasulullah SAW kemudian kedinginan karena malam di padang pasir itu gini dingin sekali maka karena kedinginan Rasulullah SAW kemudian menuju ke Aisyah dan Aisyah ditutupin bagian kemaluannya saja sementara pahanya itu dalam keadaan tersingkap dan Rasulullah SAW tidur di bagian ini menghangatkan diri di bagian tubuh Aisyah RA, di bagian paha maka ini menunjukkan bahwasanya perempuan dan itu kondisinya Aisyah lagi haid maka menunjukkan skin to skin kulit dengan kulit ya itu boleh mubah syarah dan menikmatinya atau menghangatkan diri dengannya selama haidnya istri itu boleh yang penting bukan bagian apa bukan bagian kemaluan memang pendapat lain dari ulama yaitu antara pusar dengan lutut itu sama sekali nggak boleh dinikmati walaupun paha ya bagi perempuan untuk untuk laki-laki terhadap perempuan haid istri yang haid ya memang ada dalil itu tapi ada dalil yang lebih mengkhususkan lagi bahwasanya hanya kemaluan saja yang dilarang. Hanya kemaluan saja yang dilarang. Adapun bagian lainnya seperti bawah pusar tapi bukan kemaluan atau bagian paha maka itu masih boleh untuk di mubasyarah atau dinikmati oleh suaminya selama istrinya masih haid itu boleh. Ini yang lebih sahih. Nah, tapi yang yang apa menikmati maaf bagian kemaluannya saat haid itu haram. Apalagi kalau sampai terjadi al watak fil farj yaitu dukhul yaitu masuk ke farj ke kemaluannya maka itu haram dosa besar dosa besar kalau itu terjadi apakah ada kafarah denda ulama beda pendapat sesuai dengan hadis juga ada hadisnya ya pendapat pertama wajib taubat istighfar dan uh, kafaroh kafarah kafarah ini dalam madhab hanbali dengan satu dinar atau setengah dinar, ya. tapi yang sahih adalah pendapat kedua bahwasannya tidak diwajibkan ke faroh namun dianjurkan saja. yang wajib hanyalah taubat dan istighfar bagi yang melakukan jima sampai kemaluannya ketika sedang haid. kemudian yang ke sembilan yaitu wasan nata tolak haid itu apa kosanah wasun nata tolak, ya. Haid itu mencegah kesunahan tolak. Maksudnya apa? Talak itu ada dua macam. Ada talak bid'i, ada talak sunni. Ada talak sunni, ada talak bid'i. Talak sunni, cerai sunni itu adalah menceraikan istri di masa suci. Sebelum dijima. Maka ini talak sunni namanya. Dan ini sah. Ya, jadi menceraikan. Kamu saya ceraikan sekarang. Dan itu dalam keadaan suci dan belum dijima setelah haid terakhir. Maka ini talak suci, eh, talak suci, talak sunni dan sah talaknya. Ya, bisa juga talak sunni termasuk juga itu menceraikan istri ketika lagi hamil. Ini juga sah talaknya, talak sunni. Menceraikan istri itu talak sunni ada dua. Ketika dalam keadaan apa? Suci dari haidnya dan belum dijima untuk sucinya itu versi sucinya itu maka sah talaknya walaupun bercanda kemudian ketika hamil maka ini karena kita hamil nggak ada haid maka talaknya sah tapi talak bid'i talak bid'ah itu adalah mentalak istri setelah dijima ya atau mentalak istri pas lagi haid atau mentalak istri pas lagi haid atau nifas maka ini talak bid'i. Ulama beda pendapat mengenai sah atau tidak ya talak ini. Jumhur mengatakan tetap sah. Walaupun dia talak bid'ah tetap sah. Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Namanya juga bid'ah. Mana sah? Enggak sah. Tapi ala kulihal. Uh, yang penting mentalak istri di saat lagi haid. Itu berarti hal yang terlarang. Bukan hal yang sunnah dalam artian sesuai dengan penerapan syariat melainkan ini hal yang terlarang maka nggak boleh menterak istri pas lagi haid ya kenapa hikmahnya besar hikmahnya besar karena ketika perempuan sedang mengalami masa haid atau di siklus haid walaupun dia mungkin nggak haid karena mungkin lagi hamil ya maka biasanya perempuan itu sikapnya beda mengesal bikin kesel aneh-aneh sendiri dan baper sendiri nggak salah apa apa suami yang salah dan seterusnya ya maka suami biasanya kesel juga gitu ya terbitlah kalimat talak gitu maka ini nggak boleh ya maka ini nggak boleh begitu ya ini bukan hal yang sesuai sunnah kalau misalnya dia mau talak maka tunggulah sampai haidnya selesai haidnya selesai belum dijima ditalak ya begitu Wal tidak ada bil ashur. haid itu melazimkan pencegahan yaitu menerapkan masa idah dengan hitungan bulan. Ingat ada masa idah dari pisah atau dari apa? Dari cerai ya atau dari kematian dengan bulan. Ya ada. Hitungannya dengan bulan. Ya baik yang tiga bulan atau arba'at ashuri wa ashra empat bulan sepuluh hari. Ya disebutnya di surat At talaq di surat tolak ada, nah uh, ada juga talak disebabkan ya talak itu yang hitungannya bukan bulan makanya nggak boleh bulan tapi dengan apa dengan haid itu talak biasa talak pada umumnya talak pertama dan kedua ya yang uh, Allah Taala mengatakannya terobos nabi anfusihinna satu tatuquru bagian di talak perempuan ini bisa haid, bisa hamil, normal perempuan ini. Ditalak kemudian, maka tiga kali masa haid. Ini perempuan bukan menopause. Ya. Coba Ustaz Fawaz, wallati isna minal haid gimana sih? Minanisa? berapa? Arba'ati ashuri wa asra. Ya, empat bulan? Atau tiga bulan? Empat bulan sepuluh harian. kan? Arba'ati wa asra. bukan terebus. Walati ya minal mahid. Pak bulan, ya. Itu pakai bulan. Perempuan yang menopause atau yang belum haid. Misalnya dia belum haid, dia berusia 9, 9 tahun udah nikah. Padahal belum haid, gitu loh. Masih bocil, udah nikah. Terus diceraikan oleh suaminya. Maka hitungannya pakai bulan. Kemudian perempuan menopause, hitungannya juga kalau diceraikan pakai bulan. Tapi yang masih bisa haid, normal, bukan menopause, maka ceraiannya itu pakai masa haid. Dengan adanya masa haid, dengan adanya haid itu, maka tidak bisa dihitung dengan bulan. Ini salah sebagian orang, wah tiga bulan. gitu. Enggak, jangan ya enggak boleh kita ngomong tiga bulan. Kalau untuk orang perempuan yang diceraikan padahal dia masih haid, enggak boleh tiga bulan. Misal seseorang menceraikan istrinya, padahal istrinya masih normal, masih haid, belum tua dan biasa. Saya ceraikan kamu. Ceraikan. Waduh, gimana nih? Karena perempuan ini masih bisa haid, maka dihitungannya setelah satu kuru, tiga kali masa haid. Kalau misalnya dia diceraikan pas masa suci misalnya. Berarti nunggu masa haid. Diceraikan nih, masa haid pertama. Dan ketika dia diceraikan itu dia tetap wajib bersama suaminya di rumah itu bukan pulang ke rumah orang tua bukan haid pertama belum dirujuk suci lagi gitu habis suci haid kedua belum dirujuk suci lagi suci lagi terus haid lagi haid ketiga nah ini haid ketiga nih haid terakhir terus tujuh hari misalnya haidnya suci dari haid yang ketiga maka itu sudah tidak berstatus suami istri lagi karena tidak belum tidak dirujuk maka wajib untuk pisah dari rumah suaminya, kembali ke rumah orang tuanya. Itu kalau suaminya punya rumah atau ngontrak. Lah kalau suaminya tinggalnya di rumah istri gimana? Hah? Suaminya yang pergi. <laughs> suaminya yang pergilah, bukan istri yang pergilah. Ya begitu. Oke, seperti itu. Jadi masa iddah itu kalau ada haid, maka masa iddah dengan haid, bukan dengan bulan. Makanya salah bagi sebagian orang mengatakan, oh iddah ka kamu tiga bulan. Enggak, enggak. Karena apa? Karena haidnya seorang perempuan beda-beda. Hanya perempuan beda-beda. ya Ada yang bulan Januari, dia bisa terjadi pada dirinya dua kali haid. Ya, misalnya tanggal satu sampai tanggal tiga haid terus suci selama 20 hari eh tanggal 26 haid lagi. Ini dihitung dua haid ini. 26 sampai 29 haid lagi. Januari. Terus Februari, Februari tanggal uh, 20 haid lagi misalnya, misal atau 21 haid lagi. Nah, ini udah terhitung 3 haid ini dalam 2 bulan. Ada perempuan lebih beda lagi. Januari pertama 1 sampai 5 haid. Februari enggak haid. Eh Maret baru haid. 17 Maret sampai 30, 20 Maret haid. April enggak haid. Mei baru haid. Nah ini tiga kali masa haid. Itu. Ya, jadi enggak, enggak, enggak mesti setiap bulan. Enggak semua perempuan setiap bulan harus sekali haid atau enggak harus haid belum tentu. Begitu ya. Seperti itu yang bisa kita sampaikan. مرحبا المنفعات بارك الله فيكم جميعا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته